Persik Kediri resmi mendatangkan wajah baru di lini pertahanan dengan mendaratkan Miswar Saputra. Penjaga gawang asal Aceh tersebut didatangkan jelang berakhirnya putaran pertama kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024. Sebelumnya di sektor penjaga gawang, Persik Kediri sudah memiliki Kurniawan Kartika Aji, Dikri Yusron, Eko Saputro, dan kiper muda Jiwa Hernando yang menjadi benteng terakhir di lini belakang. Namun nama terakhir sendiri belakangan diberikan kesempatan untuk menambah pengalaman di kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 Indonesia. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengaku dirinya memang membutuhkan 4 penjaga gawang untuk mengarungi di kompetisi Liga Kasta tertinggi sepak bola di tanah air. Dengan adanya Miswar, menurutnya hal itu dinilai cukup bagus, mengingat di sektor penjaga gawang, pelatih memiliki banyak pilihan. Sementara itu, Miswar sendiri menyatakan siap bersaing untuk memperebutkan posisi starting 11 nantinya. Menurutnya, dirinya siap memberikan penampilan terbaiknya untuk keberlangsungan prestasi Persik Kediri. Alhamdulillah, saya bisa gabung ke sini. Saya senang bisa kembali ke tim lagi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Apa terkait dengan target Miswar di Persik Kediri? Untuk target sendiri, ya lebih baik dari musim lalu. Di Persik Kediri. Persik punya beberapa kiper yang sebelumnya sudah sering bermain, itu ada cara khusus nggak biar tembus ke squad inti? Kalau secara khusus nggak ada, itu kembali ke pelatih. Cuma kita masing-masing ya kerja keras di lapangan di sesi latihan. Untuk pilihan ya kembali ke coach sampai selesai. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.